Wal maqalatul khamisatu tema kolas sing kelima ngene kala dawuh sapa Usman Usman radhiyallahu anhu. Innal mu'mina satun wa mu'minu yang bagi sayukjo apa ayaku nang tono sapa mukmin iku masian kulo maku fi anwaen ing dalem enem biro pira warna. Minal khaufi sanging rasa wedi ning Allah. Ahadua di salah satu jenis sitah sing harus ditakuti iku ayakhofa. Yen tawati sapa mukmin mingki balillah sanging sisine Allah. Kita harus takut bahwa Allah bisa saja, ya pengalap Sopo. Allah menyusangi mukmin alimana iman, nasi ing waktu Ini tadi kalau Dawi Umar tentang enam hal yang disembunyikan Allah Ta'ala. Sekarang Dawi Usman, ada enam hal yang kita harus punya ketakutan lebih. Satu ketakutan bahwa setiap saat Allah bisa saja ngambil iman kita, nasi, eng waktu naza waktu sing meh mate itu jenenge nasa ruya diriwayat napa ana bla masudin saat temen ibnu mas'ud iku doa iku donga sabe ibnu mas'ud bi hadza doa iklan ikhlas doa Allahumma do Allah ini saat temen ingsun asalu jalo ingsun kae in panjenengan imanan ing iman layar tetu kang ora bakal dadi murtad apa iman wa naiman lan ingsun jalo ing nikmat layan fadu kang ora entek apa naim wa qurrata ainen nan tenange mripat latang koti kang ora putus-putus apa qurrata ainen wa murafaqatu nabi kalan ngancani nabi panjenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khulti ing dalam dhuwur-dhuwure swarga khulti ada enam hal yang orang mukmin harus serius takutnya yaitu terutama takut diambilnya iman ya terutama takut diambilnya iman di waktu meh mati jenazah Buktinya sahabat sekali Ibnu Mas'ud selalu berdoa Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa layan, la yanfaddu wa qurrata a'yun la Jadi tentu kita takut sekali kalau pas dekati mati justru iman kita dicabut. Wasani utai sing kaping pindho iku ayya ingin to wedi sapa wong mingki baril khafadati sang sisi malaikat penjaga ilka katibina tegese sing nulis kabeh amalil ibadi marang bro ngamali Ayat tubuh yang tak nulis sopa malaikat alihi yang ngatasi wong maing perkara yaftadi kurang jadi keweleh sopa man. Keweleh itu dipermalukan sopa man di iklan ma kiamat Yang kedua adalah orang tu takut bahwa malaikat yang menulis amal kita akan menulis sesuatu yang kita akan dipermalukan di hari kiamat. Ani Nabi Sallallahu Alaihi wasalam kuala dawa sopa nabi fudu khuddinya. Utawi kemaluan sening dunia. Utawi dipermalukan ning di dunya utawa kina ning dunya ku ahwanu luwih ringan min fudulil akhirati timbang kemaluan to rasa malu to dipermalukan ning di akhirat Rawang ibat <tinyat> nang hati sof atau broni imam to berani anil fadl sange fadl qolan munawi ail aru tegese utawi cacat alhasilu kang hasil di nafsi ku diawawaan min kasfil aibi sange kebukae afidunya ing dalam dunya bikos ditanasuli kelawan nejo bela diri misale min sange wong iku ahwanu iku luwe apa ringan mingkit manihi tinimbang kasim penep ila ya mil kiamat itu maring dina kiamat hatta yang tasiro kesigo dar apa ep wae lan masir apa fil maqofi ing dalam panggonan hisab Wali dalam korona raiki lama wako asmang sani tumi bos apa batu sohabat sahabat sebagiannya sohabat dalam zina. Indelam, zina. Wa'arufalan ngerti sopo ba'du sohabah hadil hadis sainggilah hadis. Akor romongko ikror sopo ba'du sohabah bidali kaklan mongkono-mongkono zina. Lahu maring kanjing Nabi. Liyahudda sopo ngekhat sopo Nabi hueng iki ba'du sohabah. Walam nyarcilan orang mencabut sopo ba'du sohabah anil ikroris sang ikror. Ma'at aridihi semertani oleh mem tokno kanjing Nabi. Mem itu menawarkan Nabi. Lahu maring ba'du sohabah birujui gelapan rujuk mencabut ikroris. ilmi iki krana ngertine fadil sohabah bi ann fadihatahu lan saktemene rasa malune wong fitnya ing alam donya bi igomatil khatlanti lakon iki khat ego ahwan iku timbang kemaluan sing ana ning donya rasa malu dipermalukan ning donya iku luwih ringan timbang nanti kita dipermalukan ning di depan umum. Jadi misale mongko ya contoh paling gampang tadi kue hasad be wong neng tuh nyai sobo sembunyikan nanti dipermalukan Allah neng akhirat karena kamu duri rasa hasad. Apalagi kalau ngentah ini wong soleh, jatuhnya wong alim, orang-orang yang berkontribusi terhadap agama ini. Sekali khasut, buat Arab-Arab jatuhnya. Itu nanti, nanti dipermalukan di hari nama. Kiamat. Itu ngeri kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari nama. Kiamat. Wasali sute singapeng telui kwa ayah kofayan tawad disopo wong mingkibali syaitani sanging sisi setan. Ayub tila itu sopo setan amal yang wong ayo amal soleh Amal soleh yang kita lakukan lama puluhan tahun misalnya kita ngurmat Puluhan tahun ikhlas tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus kue getun Getun karena ngamal sama seseorang yang nggak bisa bales ya Jasa berarti amal kamu itu dibatalkan Mengenai orang wong alim kecuali cuek karena tadi tapi kadang masyarakat itu ya angel hampir semua orang alim itu gak suka kenal santrinya. Bukan karena gak mau, bukan. Karena tadi sebetulnya ingin sebar mulang, ya wes mulang. Karena kalau kenal, takutnya itu memanajemen atau ngatur-ngatur. Kok akhirnya terus nak gak dituruti, seakan-akan, wong ngaji ini mbak aku, kok gak nuruti aku. Sehingga banyak orang alim yang milih cuek-cuek itu. Yang ditegir kenal, ya kenal, yang tidak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas. Ben, tidak selalu mengatur-ngatur. Karena ngatur-ngatur ujung-ujungnya itu nafsi. Halun nafsi bisa membatalkan amalnya dia, mulangi itu. tadi. Karena ya, mesyur banyak orang alim yang nggak mau ditemui muridnya. Bahkan Sofyan Aswori itu mesyur. Yang boleh sewan saya harus yang nggak pernah ngaji saya. Yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya. Karena takutnya tadi. Karena takutnya tadi misalnya ada orang alim ngajar 10 tahun sama orang itu. Seorang itu jadi orang kaya raya sukses. Kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu. Karena agak dituruti. Ngundat-ngundat. Enggak ulang kok. Enggak loyal. Gitu. Itu jadi terus banyak ulama yang milih. Cuek. Cuek, cuek itu. Jadi ketemu ketemu raya wis. Gitu. Ya tapi ada saja ulama yang nganggur syariat. Justru di dikumpul lo, ada ikatan sampai alumni, be ikatan sampai macam-macam. Ya tapi itu istihatnya orang macam-macam. Nah, ini jelas pastikan bahwa semua itu tidak hasil nafsi, tidak karena keinginan itu. Itu memang berat apa ya aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat. Nah, yang jelas saya pastikan, nah ono wong gawe perkumpulan Grup alumni ngaji, itu alumni apa saja, asal ndak nafsu gak apa apa. Tapi kalau kira-kira itu nafsu ya tidak usah diteruskan, karena nanti takutnya barang yang kita lakukan, misalnya kalau beijingan kan ngaji jalalan nama. Saya tentu suka nggak kenal kalau nuruti, karena itu lebih aman secara ikhlas. Tapi kalau terlalu begitu, nanti takutnya nggak ada silaturahim, nggak ada penguatan agama Allah, karena nggak ada muasalah, nggak ada sambung menyambung itu kan F setan itu kan di sisi muasalah ya kamu diganggu karena nanti bisa memanajemen kalau tidak tersinggung itu juga setan tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri M mungkin selamat ikhlas karena tidak apa ya, tidak berharap dari mereka tapi resikonya ada beberapa santri kita yang nggak pede ngiai karena nggak sambung dengan kiainya atau nggak pede ngiai karena nggak kenal kiai indukannya karena takut hukum dan ilmu pas-pasan itu kan repot dan itu harus dikelola secara ikhlas. Saya punya sekian santri yang yang di Papua di mana-mana. Kalau nggak sambung saya nggak berani. Takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia nggak bisa jawab. Ada orang-orang yang sebaiknya kita nggak sambung karena tipikalnya memang nggak suka sambung. Mungkin dia wataknya pemalu atau wataknya tertutup. Kita kan nggak pernah tahu-tahu watak. ya Kalau maslahatnya putus ya putus. Tapi jangan putus hubungan hati. Tapi dia tipikalnya orang yang nggak suka kumpul roh Jawa isinan. Kan orang itu kan macam-macam. Yang penting semuanya jangan karena hasun hasun nafsu. Itu eleng-eleng itu terus. Makanya Sufyan Asori masyur, suami muridnya itu moh moh tenang. Karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru. Nah korek sabah yang terkenal saya Hamzah Hamzah Zayyat itu uh, dia pernah ada orang sowan Ya Hamzah saya ini punya utang banyak, tolong bilang sama Muhibbin jenengan yang kaya supaya mensafati saya. Ya ya, Hamzah, saya minta air putih sama santri saya saja nggak pernah. Menyuruh santri saya supaya yang layani saya saja saya enggak pernah. Karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri dan itu menjadikan amal dunia. Itu orang dulu itu macam-macam menjaga ikhlasan sampai se itu. Ya tentu tidak semua ulama seperti itu. Ada ulama yang suka mengkon santri karena biar dapat barokahnya khidmah. Ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah. Itu kan istihad yang penting pastikan diri kamu tidak ada hadun nafsi. Itu, itu semuanya motifnya itu nafsi itu jangan. Karena tadi kalau kamu terlalu tertutup, terlalu terputus, nanti nggak ada kekuatan Islam dalam hal silaturahim. Makanya Dewi Imam Ghazali ya tidak semua ulama kayak Hamzah Azayyar, tidak semua ulama kayak As-Sauri. Tapi juga kamu jangan terlalu manajemen. Kira kuwabe umat tembak anggap aset. Maka rombongan umroh sepira umat macam lagi. Terus dihitung. Kan. soalnya kan ya terus repot semuanya diasetkan. Semuanya diasetkan, Itu ya bahaya betul itu. Itu kan bahaya pada dirinya dia. Tapi juga bahaya bagi kelangsungan agama. Karena semuanya jadi materi jadi aset jadi begitu. Ya, sudah kita ngikuti uh, aturannya Allah dan Rasul dan ya, acara kula paling gampang ya salami wa ya alami nak sih takdir Allah kenal ben kenal ora yo wis wis penting wis buen ngono yes. ya, sudah darhum sudah sudah sementing tadi ikhlas ya. Cek kamu memilih tidak kenal ya yang niat ikhlas milih kenal yang niatnya ikhlas ya. sesuanya semua itu tidak hadir, ya, tidak hadir nafsu yang jelas paling parah itu Sufyan Asori, itu masyur. Sangking masyurnya sampai beliau tahu kecemplung sumur. Ini Arab itu kan sumurnya ya mesti ini rapat ijir. Padahal dia gurunya Imam Syafi'i, gurunya ulama-ulama top. Siapa yang kenal Sufyan Asori? Setiap ada yang menolong, kamu pernah ngaji saya, ya pernah siapa sih yang kawasan sini yang enggak pernah ngaji. dengan semuanya. Mau ditolong. Mereka khawatir nulungnya mereka itu sebagai imbalan tahu ngaji. Akhire ana murid sing pinter ya ora kurang ajar to pi piinter. Golek wong beduwe sing ora tau ngaji, mergo ditulung sapa ora gelem. Akhire ana wong beduwe ya ora ta kali iku ana wong kecemplung sumur to beduwe rono. Kamu ngaji ya, ambe kowe ora kenal ngaji ngaji opo. Ajib terus gelem ditulung be beduwe. Mergo ora tau apa. Berarti wong iku nulung yo ikhlas, mergo ngerti ana kecemplung ditulung, sojane sore yo gak perlu Jadi, kompensasi. sampai segitunya itu paling ekstrim dalam bab itu tuh sebenarnya Tapi ini uangnya ya keramat Hamzah saja tuh termasuk korek sabah dengan diantara kuro sabah itu ada namanya Hamzah itu tuh keramat ya yuk kakek manajemen santri ini gue serang arah keramat ya, tapi yo yo rapopo tapi serapati keramat ya karena tadi apa ya tetap lama-lama itu jadi khazanah. Ya. Misalnya Kiai ini di biro umroh terus anak buahnya sambil ini juga umroh lewat travel ya produk biru terus kamu nggak ada enak tapi ya tidak salah tentu ya ya sah saja karena santri ini kurang ajar juga ungkaruan kiai ini di biro kok daftar biro liok kiai ini sama santrinya ya kacau juga tapi kiai ini terlalu berharap ya kacau juga yang sing selamat sobo sing karuan keluar umroh itu semalas selamat ya. sing diri apa nih nunggu cara kena orang ngono manfaate lah ke mana, ya. ya. tapi memang jangan berlebihan karena tadi ketika ada kiai tidak mau bikin biru umroh kemudian yang bikin orang fase atau orang lain kita ya kedusan karena nyugena wong nopo fase tapi ketika kamu bikin terus sampai tomak ning santi sendiri juga bisa fase karena terlalu mau manajemen santri, ya itu memang hidup itu gak gampang tapi yang jelas yang gak bikin pun potensi dosanya tinggi karena tadi semua orang soleh tidak bikin alasannya jago ikhlas kemudian yang bikin wong fasek akhirnya komunitas ibadah umroh hanya dinikmati wong wong nopo fasek karena mereka bisa bisnis secara baik tapi nasi melakukan untuk orang soleh kan ya bagus karena yang labanya untuk orang soleh kemudian manfaat untuk pondok untuk umat. yang jelas gak gampang lah ngelola kebaikan gak gampang tapi semua itu bil ilmi harus ada ilmunya Mungkin suatu saat aku ke biru umroh. Pertama sing umroh aku ceblok nang Pakistan <tuh> Pakistan mending India, atau temang sang nang Singapura, barang komplain. Lagi terlantar ini komplain, kue terlantar ini masar Barno. Tidak kok pulau karimun, pulau nyamuk. Gus lah umrohnya kok kayak ini, penebusan dosa sih, lagi ini Mekah. ae <Selan> nak gelem yo tak gawe saiki tak kok istighfar cocok tinyamuk setu samilang. Nek yen terus lagi. Ono ne paling penting manajemen angel ngaji tuange tapi siapapun itu anut umum ulama. Setahu saya guru-guru kita yo ono sing gawe warung, ono sing duwe toko karena tadi Nak santri bronjoning liane ya kiaimu. Tapi kalau terlalu berharap ya santri itu kan gak gampang memanajemen. Begitu juga umroh ya gitu, haji ya gitu semuanya. Makanya Rasulullah itu unik. Rasulullah itu di banyak hal juga kelihatan kelihatan nggak apa-apa nggak kenal sahabat. Karena ya mungkin Nabi ingin semua orang punya dunia sendiri-sendiri. Gitu. Tapi kadang kelihatan tanya-tanya sobat yang nggak hadir ditanyakan, yang nggak kelihatan ditanyakan. Ada yang nggak ditanyakan karena tadi tipikal orang tuh macam-macam. Ada yang suka ditanya, ada yang suka enggak. Allah bikin watak manusia kan beda-beda. Menosing hmm. wong sowan kiai malah ngel-ngelo kiai. Sanging sopane mlungker terus tut nak ditakoki omong. Malah bingung lho kiai ini maksud maksudku piye sowan mlungker terus. Nah, orang sing sowan sangat ramai untuk berbicara, tapi sekarang tidak akan berbicara. Jadi, mereka tidak akan berbicara. Mereka tidak akan berbicara. Semacam-macam, semacamnya. Malah mereka tidak mengerti bahwa dia ini bukan seorang orang. Jika mereka tidak mengerti maksudnya orang-orang itu adalah orang lain. Itu tidak baik. Itu tidak warafi utekan kami bapak itu ayak kofain tawud di wong mengkifal di malakil mauti sangking sisi malakatul mauti ayak kutentong sopo wong huing wong ayak tegese dikesejubu sopo wong ruhahu ayak bidat dikesejubu sopo malakul mauti ruhahu ing nyawani wong halakoni ing tingkah anani wong filof dalam lali lali anilahi ta'ala senggak wa ta'ala ta fahdatan iklan dadaan, efujatan dikesejadaan minwiri takut dumisabapil mauti sangking tampu sebab pemulaan kematian kita selalu takut ujuk-ujuk malakul mauti jubuk nyawa kita dalam keadaan lupa Allah Subhanahu wa taala. Nanti nake mati lorot sih yo no ono hikmai, supaya iso siap? siap tapi terus lorot, dunia muntah gugupan ngobat terus mati <laughs> aduh sih gak sopan ya wah gak sopan ya dunia ne kok nanti dunia ntek lagi mati suang nara berkat. Matur, apa kata Anda? Nunggu yo, ojo, ojo mana mati mati air, rasa nggak tahu dunia sih, anakmu anak Ada ngomong kan agak loro, sih, nggak tahu dunia, tetep. tetap mati. Ojo roh iku kurang beretika, nunggu sakit anak, sakit anak. Ojo kuman ngono maksudnya, sakit kan anak apa? Jadi dong, gusti nak berarti jenengan pecah aja, monggo mumpung niki kulo pun siap, terus mati. nganggodune sak kadare aja dijendakno sik tetep mati sampe wong tuane bingung to banten anake bingung bojomu bingung piye nek tetep mati tu pulen dendam ne dendam terhadap marisi anak mendingan tak godi wae wah <laughs> oh, gak sopan ya ora satai ni <laughs> mung lakonane ngono Wal khamis itu kelima ini. Ayah kau fuh tegas itu disopoh dunia sangi sisi dunia. Emata iha tegas apa apa dunia dan jatuh tegas Ini yang kebujuk sopoh wong. Minane kebujuk ayat ma'ina tegas yang merasa nyaman sopoh wong pihak lain dunia. Kamu setiap punya dunia itu merasa nyaman dengan dunia itu sehingga kalau dunia itu enggak ada kamu tersiksa. Gue yo repot. kaya semana wae dirum sugih iku ndek dhuwit sewu ngopo ya wesen barang wis sugih ana tabungan sak juta rong juta gak nyaman Akhirnya kita nyamannya dengan materi dhisik lunga iku ya wong mayeme go simatna gak kowe ATM go HP gak nyaman kok saiki lunga jimatem karek ning omah tetep lunga tapi nek ATM karek utawa HP mu karek bali atus rep jaysmu ono macem-macem Jira jadi serba apa bisa akhir. tapi kita tetap belajar secara ilmu. Napa belajar secara ilmu? Bisa lu ngono Jakarta yuk nyaman nyaman. Sebayang lu nak terlantar yuk turunin masjid. saya gak. Nak gak dihubungan wa bung Jakarta orang nyaman. Umurku aku pengen nyaman di Jakarta. Jadi, jika -jika, aku kanjani ah. Oke. So no yang saya ikut. Jadi raw sampe yang nunggu. Gula kecila uang alim termasuk toko. Kalau lu ngono di situ atau hubungi uang setempat deh. Anak-anak itu biasa, di Terminal Surabaya, suwi, bisira, lewatnya santai. Sekali kaulane pangeran ketemu, itu sudah Ketemu dagang asungannya ke awalnya pangeran, kemudian nabi nanti itu sudah ribet. Di Tulunggung balik di Terno. Alawang-alawang itu pulak-balik, soalnya no. itu sudah dimanajemen bank itu. Nanti itu hanya sejilu orang menit itu ribet. Jadi ini, jadi itu sudah umur dunia mulai 3 weng anti kiamat, itu jenis bantu -no, akhirat atau nasi ngitung mau ulang menit, itu semulai pertama dunia tiga weng anti dino kiamat, itu jenis bantu -no, selawasi akhirat mau ulang, kemana umur mau terima ulang tahun, mau nol 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 koma sekian ini, yang mau nopo penti hormati uang penti cuci coba kurang menggawe <tik> tapi kalau tadi kalau kamu nggak suka dicucup orang nggak suka dihormati itu juga buruk juga kalau berlebihan. Karena kamu ndak ingin umat punya adab, punya etika. Tapi kalau kamu ingin umat punya etika juga berlebihan. Karena jangan-jangan itu nafsu kamu ingin dihur. Mati nggak gampang, ngelola itu semua nggak gampang. Saya juga gak suka orang sufi yang berlebihan, gak suka dihormati, gak bisa salami tempat gak suka di khawatirnya nanti mendidik umat tidak punya etika, tidak punya aturan, tahu hak haknya guru. Tapi kalau kamu itu berharap itu berlebihan, Jangan-jangan karena nafsu kamu yang ingin dihormati. Maka kita harus seimbang. Kita juga suka umat itu sopan karena itu menjadi umat berperadaban. Kalau berperadaban maka lebih mudah menjaga Islam. Tapi kalau kamu itu kamu manfaatkan sebagai bagian jatah nafsu kamu itu. Itu pasti kamu disalahkan Allah juga. Karena tradisi umat menghormati kamu manage supaya menguntungkan diri kamu itu nafsu. Makanya itu ngelola itu tidak gampang. Tapi kalau kamu suka Aku oh, gak senang dihormati orang. Kemudian orang gak punya etika. Itu juga disalahkan Allah. Karena menciptakan umat tanpa apa? Etika. Ya sudah memang. Makanya itu hebatnya Nabi. Nabi itu kadang dihormati duko, Tapi kadang ada orang gak hormat ya duka. Karena gak. gak. Masyur kan Nabi kalau beliau lewat. Kok sahabat terdiri beliau ngentikan. Kamu jangan memperlakukan saya kayak raja-raja jam biasa saja gak usah berlebihan. Tapi ketika ada orang nggak punya etika, Nabi juga duka. Karena Nabi diutus di utam maka rimal akhlak. Tapi semua itu nggak ada nafsu. ada nafsu. Itu hebatnya ngaji Nabi Muhammad SAW. Semua itu ditata. Sekarang ini, kita di santri medit itu yura senang. Mereka itu didian yang nggak baik. Tapi misalnya kau berharap santri kulo mau dengan makna ngekei kue itu ya babnya ditomak. Napa babnya di? Tapi kalau membiarkan santri medit, kamu tidak tarbiyah. Medit adalah sifat yang dibenci Rasulullah. Dan kamu membiarkan orang itu medit. Ya itu kita harus punya tadi ilmu lagi-lagi yang bisa mengelola itu semua apa? Ilmu. Wasa disutai kangga pengen nemuk ayah kofa yang dapat wong mingki balil ahli. Saking sisi keluarga wal lan anak putu wahum utawi al ahlu wal iyali kuman wong yang munu kang rumat wong hum eng wong ake. Dikatakan keluarga orang harus kamu rumat kamu harus punya ketakutan juga sama anak-anak kita, sama keluarga kita. dan takhila. Ini yang jadi sibuk sopo wong bihim mau kelawan ngurus keluarga. Soalnya kayak dia anak, wae perainan, jaluk perainan, bujuk belum nyumbu urusi terus, kapan gak pangeran? Tapi misalnya kira tahu ngurusi belas malah kau udah problem. Nah, itu kan kita harus bisa ngelola itu. Misalnya kita jadi kiai, anak atau buat jadi liburan, nanti pasti dianggap gara-gara bapak mulang saya tidak pernah dijak liburan. Akhirnya anak, -anak trauma jadi kiai, mereka reputasi kiai itu rata tahu nopo liburan liburan. Tapi kalau kamu selalu liburan dan ngaji muka kapan jadi kiai -kia. <tuh> Itu kan gak gampang lola itu. Tapi kalau ngaji terus sampai anak anak rabu jalan-jalan nanti lama-lama anak, anak kamu cara berdua ngaji itu problem. Mulai -mula kudu seimbang, seimbang mesti hak anak-anak tulanan itu. itu ruti. Hai bujumu, nanti ngetromu oleh bosan bikwe, itu turuti lagi mangkel, turuti ben mulai. Mana kesuan ketemu boe cerewet juga balik mana. <Sellan> Tadi <coughs> saya di mertua cerewet. Kena bujemu rakrasan di <Sellan> rumah. Susah loh di mertua karena kadang anak ini lebih nyaman dengan ibunya dibang sama suaminya. Jadi anak-anak santri takok, enak, tak kok, kus di mertua pian itu enak tau. embuh karek gue. ternyata jawab, rai nak kus. Kok iso? Dek nek wis apian, kancaku wis Tapi wong tuane, mertuane luwe apian. jika anake tetep nyaman ning di omah timbang mbek bojone. Akhire ndonga ya Allah, mertuaku mung ora apian. <laughs> Ternyata baru kayak rapian itu anak nyaman bik bucu ini. Berikut nengok rumah ya ganas. <laughs> Enak nih, mertua rapian apa rapian aja. Bahaya mertua rapian. maksudnya mau terus bucu ini nyaman nengok rumah Nih mama isu isti kai suara pan, uang jalan, wos semua aja. Neng gono, mangan dera cila, sarapan okay, dera cila, akhirnya ningkat. Tapi nak wong tua nih cerewet juga. Mana itu kok? Musuh mau kok mulai? Oh nana tuh bujum. Tenang <laughs> alhamdulillah. Ini cerita konco kulo. Terus kedua aku ini di dongeng lagi. Ini kisah nyata. Ini aku tahu mantu tunggal itu suai yang luar tuan. Mengkonco kulo akrab, suai. Padahal bocah itu rasa udah duit. Kunci kulon itu di orang di seni rizki. orang di hubungan baik sama malaikat Mikael. Ya. Us seni rizki juga sebenarnya. Seni yang di duit tak kayak ini. Jelas uang roh di ini kita kepengen kayak ini. Kulon kayak ini ini maksud ini kita kepengen berkos. Us ngerti nak Mikael gak bati berkenan muka udah -kaya. -kaya, -kaya hai, Tapi sering tak kayak duit. Dungannya kuai lah era karuan. Dia pertama ratau udungu. Suwe-suwe itu -suwe, jadi ayu, ada IP ini ayu, dirapi wong suke, mau oh, tamat deh nih gua. mantu itu sewayang ngebek mantu singa nyar. Mantu nyar gua ngajak nomor tuan ini deh nih Akhirnya nomor tuan ini ya Allah, betul kalau gusti di mertua, di mantu melarat, saya kira betul di mantu suke, nenas langsung lorok. <laughs> jadi antara. kadang ono masalah itu kita tidak pernah ngira. Ya mau pas mantu tunggal gak di rival terus boleh ono mantu pendak. padha tak dicuplai kulo wae terus kuwi ku yo masjupna no, wong <tik> <tik> jadi ndak semua kebaikan mendaka, mendatangkan berkah ya padahal mantu sing anyar yo wong apik wong apik dene suge mertuane diumrohno terus dikei kan yo apik tapi iki terus nenas terus maju wis masjup terus dadi akeh problem ana terus